Kenalin, aku Rahman Aji Permana. Kita kedatangan paket dari Shopee. Jadi waktu itu kita dapat promo atau gratisan ongkos kirim ya, tanpa minimal belanja atau Rp 0 rupiah. Dan kita beli arm extension buat action cam. Ini harganya cuma 19.500 kalau nggak salah, dan itu udah gratis ongkir tanpa kita beli apa-apa lagi. Jadi kita cuma bayar 19.500 udah nyampe rumah barangnya. Mari kita lihat isinya, apakah bisa sesuai dengan apa yang diharapkan atau justru malah zonk. Jadi ini dapat dari toko dari pengiriman Jakarta ya kalau nggak salah sih, dan isinya tuh cuman seperangkat, bukan seperangkat, ini cuman extension arm buat action cam gitu loh, buat di helm biar view-nya dapat sama orang-orangnya. Dan ini dia ternyata produknya rapi diplastikin, gak ada dus, tapi cukup aman. Tadi ada bubble wrap juga, dan kita akan coba buka isinya seperti ini. Ini dilengkapi sama mounting, ada baut, ada kayak ginian lah namanya, lupa gua. Ini sama 3M lakban ya, bukan lakban. Dan ini ada kayak gitulah, lu pasti tahu lah. Ini produk utamanya. Kayaknya sih barangnya cukup kokoh buat ditaruh di kepala, di helm lebih tepatnya, atau bisa juga dipaku langsung ke kepala, tapi itu nggak diperbolehkan dan nggak recommended banget. Oke, jadi produknya cukup puas, barangnya cukup bagus, dan kualitasnya cukup nilai 80-90 lah ya, karena ini bagus banget dan murah banget. 19.000-an doang kita bisa nyampe rumah tanpa ada ongkir sekalipun. Oke, barangnya cukup mengkilap, bagus banget, recommended lah. Cuma dengan 20.000, di bawah 20.000 malah ya. Oke, see you next video. We'll be right back.